Engkau tahu. Diiringi gitar akustik, puisi itu dibacakan oleh Caleb Parasai, salah seorang seniman yang tergabung dalam Rumah Balada Indonesia Cabang Parepare, Sulawesi Selatan. Puisi ini sebagai bentuk keprihatinan mereka atas konflik yang terjadi antara kedua institusi penegak hukum, KPK dan Polri, yang kembali memanas. Mereka khawatir jika kondisi ini dibiarkan, langkah untuk memberantas aksi para koruptor bisa terhambat. KPK, save us Polri. Karena aksi saling jegal keduanya. Selain puisi, lagu-lagu balada beraroma kritikan untuk para pemimpin negeri juga dilantunkan. Di Bogor, Jawa Barat, puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Kota Bogor menggelar aksi solidaritas di depan Istana Bogor Minggu pagi. Dalam aksinya, mahasiswa mengimbau warga Kota Hujan mendukung KPK dengan cara memberikan tanda tangan di spanduk. Aksi dukung KPK digelar saat warga Bogor tengah melakukan olahraga di hari bebas kendaraan bermotor Car Free Day di Jalan Jalak Harupat Kota Bogor. Sama kita kan bersih-bersih. Karena tugasnya. Pak, kamu begini sudah begini. Jadi jangan sampai terganggu KPK. Lepas lagi. Jadi ada yang enggak beres. Dalam rangka mendukung KPK, karena kita lihat KPK hari ini telah dikriminalisasi, bahkan akan dimusnahkan oleh lembaga-lembaga tertentu yang hari ini tentu mereka telah melakukan korupsi. Dalam aksi solidaritas ini, mahasiswa berharap pengunjung memberikan dukungan terhadap KPK yang kini telah didiskriminasikan oleh kelompok tertentu, dan mahasiswa berharap Presiden Jokowi bertindak tegas atas peristiwa tersebut. Tim Reportase.